Kabar datang hari ini dari Deddy Corbuzier dan Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo sesalkan sikap Kalina Oktarani yang curhat di media sosial. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Komedian Vicky Prasetyo menyesalkan sikap kekasihnya Kalina Oktarani yang mencurahkan isi hatinya di media sosial kepada anaknya, Aska Corbuzier. Walau bagaimanapun, lanjutnya, Aska sampai saat ini masih remaja. Menurut Vicky, sebaiknya Kalina bertemu dengan Aska untuk berbincang berbagai macam hal. Salah satunya tentang hubungan asmaranya. Di sisi lain, Vicky juga meminta maaf terkait permasalahan internal keluarga ini dan merupakan di luar kendalinya. Dia juga meminta maaf dengan cerita masa lalunya itu bisa menjadi sebuah hal untuk Kalina dan keluarganya. Sebagai informasi, belakangan ini Kalina Oktarani mengungkapkan hubungannya dengan presenter Vicky Prasetyo. Sementara itu, Deddy yang meski sudah bercerai, tetap terhubung dengan Kalina lantaran ada Aska yang mengikat mereka. Disinilah Deddy tak mau ikut terus-terus dikaitkan dalam hubungan asmara Kalina. Wah, Kak Vicky dan Kak Kalina, jangan diumbar-umbar terus dong foto mesranya di media sosial. Kan kasihan Aska kalau kayak gini. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.